Allah bah. Alright, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. So, selamat tahun baru, tahun 2023, di mana kalau kira balik dah 7 tahun. 7 tahun aku dah start YouTube daripada tahun 2016. First aku unbox PS4 tu kan memang lama dah 7 tahun dah tu. Lepas tu sekarang dah 2023. Memang satu pengalaman dan juga pengembaraan yang aku tak boleh lupa jugalah. Banyak benda going on sepanjang 7 tahun ni. Walau macam mana pun aku ingin ucapkan jutaan terima kasih atas sokongan hampa sepanjang 7 tahun ni. Hampa memang sangat-sangat membantu aku, tak kisahlah dari segi komen video, tengok video aku, share video aku, even bagi super chat dekat waktu aku live stream sebelum ni kan. So aku ingin ucapkan jutaan terima kasih lah atas sokongan hampa sepanjang 7 tahun ni. Memang something yang aku takkan boleh balas balik lah. Sales budi hampa beri aku sokongan sepanjang 7 tahun ni. Jadi apa tujuan video ni? Well, tak ada apa sangat lah. Aku je nak duduk sembang dengan hampa sahab, cerita sikit apa yang berlaku, apa plan sikit 2023 ni. Untuk 2023 plannya ada beberapa perubahan yang memang aku akan buat. Tapi aku tak akan umum lagi hari ni, sebab aku nak buat plan betul-betul dulu. Tapi sebelum aku nak plan yang tu dulu, aku nak settlekan dulu backlog-backlog aku yang masih lagi belum settle. Dan lepas video ni, sekarang masih lagi Disember. Hampa pada time tengok video ni dah tahun baru lah. Tapi waktu aku record ni masih lagi Disember. So banyak benda lagi lah yang aku nak settle backlog, especially beberapa game lagi. So nanti lepas video ni akan ada lagi beberapa video game yang aku akan review, especially game macam Elden Ring kan, yang aku masih lagi belum review. Satu lagi juga ada ramai yang nantikan, iaitu gaming setup aku. Yang tu pun aku akan insyaAllah settlekan bulan Januari ni juga. Dan aku akan cakap tahun 2022 ni memang satu tahun yang agak mencabar untuk aku lah. Banyak benda going on, dan kalau hampa yang tak tahu, dan kalau hampa yang tahu, satu cabaran untuk aku dan keluarga aku lah, sebab kehilangan ayah aku. Efek jugalah aku mentally dan juga physically. Kalau apa perasan dekat channel YouTube aku ni, kualiti video dah makin merudum sikit lah. Dan aku pun dah tak eksperimen sangat dengan kreatif-kreatif content, sebab aku akan cakap memang aku agak burnout lah, especially tahun ni, tahun 2022. Aku bukanlah nak bagi alasan, tapi aku nak minta maaf jugalah atas sebab aku tahu hampa nak video macam-macam daripada aku. Hampa nak bila nak review ni, bila nak review Elden Ring, bila nak review, bila nak share gaming setup semua. Aku tahu, aku, tapi aku pun manusia biasa. Dan bila hang start benak tu, aku cakap mengakulah, bila benak tu berlaku, ada beberapa hari aku macam celik daripada mata aku, macam aku tak nak buat apa. Dan kesan COVID aku kena hari tu, kira berapa, 2-3 minggu jugalah aku tak boleh buat proper video, sebab crochet macam duk batuk kan. So point yang aku cakap ni pun bunyi macam aku nak quit YouTube jugalah. At one point aku dah terfikir jugalah nak quit YouTube. Aku suka buat video, tapi at the same time sekarang pun aku jadi tak apa-apa nak excited nak buat video. Dia dah jadi macam satu benda yang aku tak enjoy jugalah, apa yang aku berlaku sekarang ni. Tapi at the same time, atas sokongan hampa, aku duk baca-baca hampa punya komen, aku kembali jugalah semangat. Dan terima kasih jugalah atas sokongan hampa aku untuk aku teruskan benda ni. InsyaAllah aku akan teruskan lagi YouTube untuk tahun 2023. Tahun 2023 banyak benda jugalah aku look forward, antara-antara game yang aku tak sabar nak main, macam The Devil 4, The Spell Remake, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, dan macam-macam lagi lah yang akan keluar tahun ni kan. Sebenarnya ni adalah take yang ketiga ke empat. Aku dah berkali-kali buat video ni, sebab video ni aku tak ada skrip. So aku memang T-best memang. Sebab bila aku pasang video aku, kalau aku review benda tak ada skrip, dia akan melalut macam apa yang berlaku sekarang lah. Aku melalut gila kan, aku akan cakap saja tak berhenti. Aku harap hampa teruskan beri sokongan. Terima kasih juga yang sentiasa beri sokongan. Kita jumpa lagi next time. Terima kasih. Selamat tahun baru dan bye. Aduh, video panjang. Tak pasal sembang apa, tak ada point. Tak apalah, aku just macam nak sembang je lah. Alright, bye-bye.